bersama saya di channel RLS Gaming. Jadi kali ini kita akan coba main game Roblox lagi coy. Jadi di sini kita akan berbeda sedikit karena kita main bersama dari GK Frost, tapi dia belum online ya guys ya, di sini guys ya tuh. Dia masih belum online. Jadi sebelum nonton video kita kali ini jangan lupa tekan tombol like, comment and subscribe channel gua. Oke, langsung aja guys ya. Tapi kita akan juga akan skip dan ya di sini gua akan skipnya agak sedikit lama ya, lama karena ini kita harus nungguin, harus ngechat si lagi covers lagi dan lain-lainnya guys ya. Jadi oke, dan ya sebelum nontonnya guys tuh dia masih belum online ya guys ya. Oke, sebelum nonton videonya jangan lupa tekan tombol like, comment, nah gitu guys. Oke, nah langsung aja guys kita next videonya. Oke guys, kita sudah ada di dalam in game-nya dan ya langsung aja kita di sini kita udah langsung masuk dengan si LGK Frost guys ya. Nah, ini dia karakter gua udah agak sedikit berbeda guys ya tuh, agak sedikit berbeda dikit lah ya guys, enggak apa kan. Oke. Kalau kita kalah sorry guys ya. Wah, ini soalnya musuhnya jago guys ya, sorry guys. Tuh dia guys, si LGK-nya. Musuhnya jago guys. Gua tadi lihat sih tadi mati gua ya guys. Ini enggak sih, belum bermain. Oke, kita langsung cari koin-koin spesialnya dulu. Nah, oke, sana tolong. Berarti monsternya kemungkinan besar ada di sana ya, teman-teman ya. Jadi kita kayak gimana ya, atau maksud gua itu apa? Agak sedikit private dulu lah kita ya kan. Private-nya di mana? Di dalam locker, guys. Private-nya dalam locker, cuy. Jadi kita tunggu sampai benar-benar sunyi. Oke, jadi ya, kalau gua ngenduk sini guys, kalian nggak tahu nih rasa pakai handphone plus game seremnya guys. Kalian nggak rasa guys, sakitnya nih telinga gua nih cuy. Belum ada. Oke, jadi ya, jadi kita tunggu dulu. Apakah was gila tuh guys, Godzilla guys tuh. Dan gua akan coba mainin game sampingan gua yaitu game Legend of Speed dan Muscle Legend ya guys ya. Bagi pecinta game itu kalian silakan komen aja guys ya, karena gamenya sih emang seru guys ya. Jadi kita tungguin aja lah sampai sini. Kalau kalian bosan ya sorry, kalau kalian nggak bosan alhamdulillah guys, thank you ya guys ya. Jadi kita tunggu dulu. Ya pastinya si LGK Frost itu ngenduk juga dia. Rata-rata semuanya emang harus suruh ngenduk guys ya. Dan si killersnya untuk suruh-suruh nyari kita guys, tapi kita belum dapat konten-konten untuk kita jadi killers guys ya. Tapi pas gua main asal ya ampun loh, kok kena guys. Oh my god, tolong gua wih, tolong bacaan. Aduh, mana sih LGK nih, tolong woi. Ya oke guys, kita tolong, kita lari. Apa ini pesan-pesannya kan. Wah sayang banget nih guys kok gua mati nih, gila sayang banget. Kita ngeper nih, diam aja sini guys, diam ngeper di pokok beringin. Kita diam aja sini guys, mungkin aman. Nah, jadi kita tadi kok bisa ketahuan ya, mungkin kelihatan tas gua jadi ya. Jadi kita akan ngelepas tas ya hari ini guys ya. Ya BTW ini semua yang gua pakai ini gratis kan, bisa nanti gua akan buatin tutorial bagi pecinta Roblox pengen. Gua akan buatin tutorial untuk kalian. Oke. Okay. Langsung kita lihat dulu. Ini benar kita harus bergerak juga nih, waduh enggak boleh terus di sini nih. Ini suaranya kemana dah? Mana enggak ada guys. Oh itu tuh depan musuh. Jangan. Oh my god, hampir. Close enough. Hampir guys ya, tapi masih belum. Kita udah boleh bergerak nih guys, tuh. Oke. Okay. Ya. Tuh kita pada mati guys. Wih.
termasuk lu, guys. Shit, man. Ya, kena, guys. Astaga, kena. Ya ampun, ini suaranya kok kagak ada gitu loh. Tuh, suaranya kagak ada, guys. Guys, gua colokin lagi. Oh. Ini gua udah aktifin semuanya apa dari game Robloxnya, guys, ya. Wah, ternyata dari game Robloxnya, cuy. Volumenya nggak ada, cuy. Ya udahlah, nggak apa lah ya, guys, ya. Volumenya udah nggak ada, udahlah, nggak apa lah. Kita main lagi, guys. Sayangnya volumenya udah nggak ada. Ya udah, nggak apa sih, btw. Kita coba keluar lagi, guys, ya. Kita masuk lagi, guys. Oke, ini masih ada di loading, guys. Ntar, guys. Kita kok nggak ada suaranya, ini nggak seru juga, guys, ya. Kalau nggak suara itu kurang menarik, guys, ya. Kita join lagi. Nggak apa, guys. Santuy. Oke, coy. Jadi, ya, untuk episode-nya belum sampai sini. Masih lama. Jadi, ah, ini baru ada, guys. Nah. Kita suruh foto sini lah, gila. Sini nyaman sini. Semoga gua jadi, guys, ya. Astaga. Kahoh. Tuh, guys, suaranya, guys. Enak banget ya suaranya, ya. Seru, guys, suaranya. Jadi Jason, coy. Oke. Welcome to my channel YouTube. Nah, kita ngumpet di mana? Allah, gua ambil sampel. Udah. Enggak apa-apa. Santai. Wus, tuh kan. Ya, suara hilang lagi kan? Tuh, suka hilang sebelum ngebug, guys. Itu si Mimi. Astaga. Wah, killernya keluar, guys. Jadi otomatis kalau killernya AFK atau keluar, itu otomatis dia akan meninggal semua, ya, para playernya akan meninggal semua. Itu curang banget sih itu. Tapi dia ntar masuk lagi tuh, masuk lagi dia. Wah, curang banget tuh, guys. Ingat, gua kemarin, ya kan, gua baring tuh supaya gak segerak, woy, tolong. Astaga. Ya, sayangnya, guys, ini harus keluar lagi kah? Tuh, killer kita, guys, tuh. Udah ada Jason, ya, guys, ya. Oke, kita tunggu lah loadingnya, mana tau kita gak ngebug lagi. Kita kok ngebug lagi, kita mau spektek, ya, guys, ya. Moga jadi gua. Ya, enggak, guys. Wah, Alberto. Oke, guys, kita lanjut, guys, langsung, guys. Oke, enggak nih. Loh. Gua enggak isi gerak, guys. Ya, tuh kan gua enggak isi gerak, kan. Kita live dulu, guys. Kita live dulu. Waduh, game-nya nge-crash terus. Oke, langsung juga kita coba join Abdi lagi, guys. Jadi langsung aja kita join. Ini, guys, ada adik gua, guys, masuk, guys. Adik sepupu, guys, ya. Yeay, kita nonton orang, guys. Oke, kita akan skip dulu, guys, ya. Kita akan skip sampai kita main lagi, guys. Oke. Jadi, ya, kita skip 1, 2, dan oke, guys, jadi tadi gamenya maintenance, ya, guys. Jadi gua akan mainin game Mobile Legend aja, ya, temennya. Dan ya, game Mobile Legend ini agak sedikit emang seru, guys, ya. Jadi kalian wajib mainin dah. Gua ini nara udah Mobile Legend, jadi palanya kecil, ya, guys, ya, tuh. Palanya kecil, nak uji bilang menjalik. Nah, kalau kalian ingin lihat muka lagi button asli gua, nah, gua akan tunjukin di sini, guys, ya. Gua bukan sombong atau pamer, ya, temennya. Kita coba max size. Tuh. Gua alasan gua mau make itu tuh, dia ngebug, ya, guys, ya, tuh, ngebug, guys. Mungkin karena kegedean badan, ya, kalian.
Oke guys, kita lanjut lagi gimana itu. Tuh, kan besar ya guys kan. Jadi ya makanya alasan gua itu enggak mau guys ya. Dan banyak juga nih yang kecil-kecil bambang nih dikeroyok gua guys. Jadi gua lebih milihnya make yang nomor 5 atau nomor 1, nomor 2 guys ya. Jadi gua akan beri kalian juga sedikit tutorial gimana cara besar di game ini guys ya. Caranya emang susah sekali guys, gua butuh perjuangan banget ya guys ya. Gua sangat-sangat betul butuh perjuangan yang sangat-sangat besar ya guys ya, karena hanya untuk membesarkan game. Jadi kalian tuh download aplikasi yang auto clicker atau auto tekan-tekan itu guys ya. Jadi kalian tinggalin aja sambil cas atau sambil apa gitu kan. Nah, usahakan kalian sudah ribet kalian pergi ke sini guys ya. Nih, gua akan tutup kalian dulu lah beri tutorial. Oke, udah ke sini kalian bisa pergi ke tempat yang kecil-kecil dulu. Contohnya seperti ini ya kan. Nih. Dan BTW kalau kalian pakai pack itu juga work 100% juga guys ya. Jadi gua udah ada packnya sih sebenarnya. Juga kita pakai pad dulu guys, coba ya. Kita unekip pad ini untuk besarin otot, kok pad ini untuk kita untuk war ya guys ya. Jadi gua pilih aura merah guys ya. Ini set gua sih betul ya. Oke, jadi kayak gitu sih nada gua ingin beritahu sekalian. Tadi gamenya mainten sayang banget guys. Masalahnya aja enggak bisa gerak guys ya. Gamenya mainten, cucu. Oke. Dan ya langsung aja guys, kita coba. Oke coy. Dan ya di sini kita gua mau ngapain lah, gua nggak tahu juga. Jadi kita akan bully orang guys ya. Yuk kita bully orang. Oke, kita akan bully orang guys. Nah sini kita pura-pura jadi anak kecil dulu guys. Kita jadi anak kecil dulu. Kalau agak besar kan orang-orang kan agak berani gimana gitu. Kita pakai biasa aja. Pelapor aja guys, pelan-pelan jaga jalannya guys ya. Oke, di sini mungkin orang-orang akan berpikir mari kita bully, tapi kita nggak tahu guys kalau kita ini udah besar guys. Salah orang sih. Oh kita laju ini kan, laju banget tuh, nggak usah laju. Pelan-pelan aja guys tuh, udah pelan-pelan aja guys ya. Oke, kita pelan-pelan banget guys ya. Oke coy, kita udah sangat-sangat pelan guys ya. Kita coba bully dap. Mati lo. Langsung KO guys, langsung KO gila. Jago. Siap Bang Jago. Dan ya gua enggak ada topik lagi sih BTW. Oke lah guys, kayaknya untuk episodenya sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment and subscribe channel gua karena tadi sayangnya mainten guys ya. Ya kok mbak mainten itu wah mantap banget tuh guys ya. Dan katanya sih maintennya gue lihat-lihat tadi di browser maintennya emang hari ini dan ya akan nambahin satu pisau ya guys. Pisau apa itu dia, pisau kayak pisau galaksi-galaksi gimana gitu. Wah pokoknya gitu lah. Jadi ya kalau kalian silakan request game Roblox yang kesukaan kalian kayak seperti Jailbreak apa gitu ya kan, kayak game-game lain seperti game-game apa yang gak sedikit sepan lah gitu ya. Kalau bisa request di bawah bagi pecinta Roblox cuy. Dan ya, saya kebanyakan untuk episode-nya. Jadi stay tune terus di channel gua. Jadi gua terima kasih sih BTW. Ya gimana ya, oke. Dan bye bye guys.